hari ulang tahun Gepak yang ke-15 yang diselenggarakan di Gedung Lamin Etam Gubernur Kalimantan Timur pagi tadi, Minggu 30 Oktober 2016. Gepak adalah organisasi daerah yang bernuansa nasional. Di usianya yang ke-15, Gepak telah jadi organisasi yang solid dan melebar ke luar provinsi, bukan cuma hanya di Kalimantan, namun sudah mulai merambah ke beberapa provinsi lain di Indonesia, misalnya Kepri yang juga sempat hadir pada acara ulang tahun kali ini. Juga dari acara tersebut, Haji Awang Faruk Ishak memberikan semangat kepada Ormas Gepak bahwa ke depan harus menjadi organisasi yang hebat dan orang-orangnya bisa bekerja dengan baik. Utamanya dalam waktu dekat ini, proyek jalan tol Balikpapan Samarinda tidak lama lagi akan selesai, dan Bandara Sungai Siring juga tidak lama selesai, dan diharapkan Ormas Gepak terjun di dalamnya dan tidak jadi penonton. Karena menurutnya Haji Awang Faruk, Gepak adalah salah satu ormas yang sudah banyak membantu pemerintah. Kemudian di puncak acara ulang tahun Gepak, Ketua Umum Gepak Abrahan Ingan memberikan tumpeng kepada Haji Awang Faruk sebagai tanda rasa kebersamaan dan solidaritas terhadap pemerintah. Harapannya Gubernur Kalimantan Timur dengan organisasi Gepak ini ke depan? Ya, sebagaimana pilihan saya tadi, bahwa Gepak tidak boleh berwawasan sempit. Gepak harus mengutamakan, mengamalkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Kebinekaan. Sepanjang itu bisa dilaksanakan dan Gepak bisa eksis sepanjang masa. Bagaimana harapan ke depan untuk organisasi Gepak ini dan sebagai ketua umum di hari ulang tahun yang ke-15 ini? Ya, kita syukuri umur Gepak sudah 15 tahun dan kita mengambil momen 15 tahun Gepak sekali ini menjadi satu momen yang kita khususkan menjadi momen membangun dan meningkatkan kualitas SDM sehingga Gepak semakin membawa nilai persatuan dan perdamaian bagi seluruh elemen masyarakat dan pelekat bagi seluruh organisasi yang ada di Kalimantan Timur. Dan ke depan ya kita harus bersatu dan bersama-sama mencegah narkoba, ya, anarkis dan semua yang bersifat merusak tatanan kebersamaan kita di Kalimantan Timur. Jumlah sekarang anggota berapa? Ya, kalau kita lihat secara kuantitas ya mencapai 12.000 sampai 15.000. Kalimantan Timur? Ya, satu Kalimantan Timur. Dan seluruh Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, ya mungkin sekitar ada 8.000-an. Dan kita akan dilibatkan dalam tim sosialisasi langsung dari BNN ya, yang akan nanti dideklarasikan dan dihadiri oleh Ketua BNN Budi Waseso dari Jakarta langsung. Ya, itu satu komitmen kita bersama bahwa masing-masing rumah tangga, organisasi dan pribadi kita harus bersih-bersihkan diri dulu. Ya, secara organisasi kita terus utama menjaga perlibatan, mencegah organisasi kita sendiri terlibat dulu. Itu yang paling penting, karena yang banyak terjadi sekarang adalah korban ya dari peredaran-peredaran. Dan yang kita ingin mencegah adalah peredaran. Nah, narkoba ini tidak memilih status, jabatan, dan pangkat. Ya. Semangat dan kerja keras Ormas Gepak di usia yang ke-15, Gubernur Kaltim memberikan support dan apresiasi yang tinggi. Demikian liputan GATV Online dari acara HUT Gepak ke-15 di Gedung Lamin Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.